SD Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Gunung Kidul. Terletak di Jalan Mayang Gedung Sari, Wonosari, Gunung Kidul. Sekolah ini dibangun di atas lahan seluas 6.322 meter persegi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa ma yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amang ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu calon wali murid yang kami hormati, dan calon siswa SD Muhammadiyah Al-Mujahidin yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan penjelasan umum dan sosialisasi sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami membawakan acara yang akan kita lalui pada acara hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, sosialisasi sekolah. Acara yang keempat, penjelasan kegiatan PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Acara yang terakhir, penutup. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi. Kepada Ustadz Ramadhani Aprianto, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكيف تكفرون وأنتم تتلو عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Ramadhani Aprianto. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah sosialisasi sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Joko Kiswanto, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu calon siswa wali siswa tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dapat bertatap muka dengan model maya atau virtual karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi kesehatan dan beri keselamatan baik pribadi maupun keluarga kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu calon wali siswa tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia, pada kesempatan hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 diadakan sebagai penjelasan umum terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022. Terkait hal tersebut, kami selaku pemangku sekolah ingin memaparkan beberapa hal yang mungkin menjadi bekal Bapak Ibu memantapkan diri untuk menitipkan putra-putrinya di sekolah SD Muhammadiyah Al-Mujahidin yang tercinta ini. Terkait dengan hal itu, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sehingga nanti Bapak Ibu bisa tambah yakin, tambah mantap untuk menyekolahkan putra-putrinya di tempat kami, di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. SD Muhammadiyah Al-Mujahidin mempunyai dua program unggulan, yang itu program boarding dan full day. Untuk saat ini sudah berjalan sekitar 3 tahun untuk yang boarding, kemudian untuk pembelajaran full day kita mulai dari pagi sampai sore dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang tentunya menggali, meningkatkan, menemukan berbagai potensi didik yang dimiliki oleh peserta didik. Terkait dengan tersebut, kami selaku sekolah SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari ingin memaparkan beberapa hal. Pertama tentang terkait dengan profil lembaga. Jadi sekolah ini berdiri pada tanggal 1 Juli 2002 dengan izin operasional 421/4509 dan SK pendirian sekolah nomor 068/3.4/F/2002 dengan menempati luas lahan 6.322 meter persegi. Banyak fasilitas yang ada di sekolah kami dan banyak varian kegiatan yang ada di sekolah kami. Harapannya adalah bagaimana nanti bisa meningkatkan, mengembangkan potensi peserta didik putra-putri Bapak Ibu semuanya. Sekolah kami memiliki visi unggul dalam prestasi bertumpu pada pribadi yang bertakwa dan berakhlaku karimah. Berprestasi ini tidak hanya akademik saja tapi non-akademik, tetapi yang penting adalah landasan atau tumpuannya adalah pribadi yang bertakwa dan berakhlak karimah. Jadi kita membimbing putra-putrinya melahirkan generasi-generasi yang memang memiliki kemantapan akidah, kemudian kebaikan, kesolehan dalam berperilaku. Harapannya nanti bisa berprestasi baik non-akademik maupun akademiknya. Kita akan fasilitasi semuanya sesuai dengan minat bakat putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk mewujudkan visi misi tersebut ada beberapa indikator yang perlu kita bubuhkan sehingga nanti indikator ini bisa menjadi parameter apakah visi tadi dapat berhasil atau tidak, atau kita capai atau tidak. Yang pertama terkait dengan unggul prestasi. Unggul prestasi ini terkait dengan prestasi Olimpiade Sains dan Olimpiade Matematika. Kemudian nilai ujian sekolah madrasah yang tinggi, kemudian keunggulan dalam prestasi non-akademik hingga tingkat internasional. Sesuai dengan apa yang tadi menjadi moto kami adalah belia mendunia. Harapan kami anak-anak ini punya prestasi tidak hanya dalam negeri tetapi juga sampai ke mancanegara. One student, one trophy, harapannya satu anak punya satu tekad, satu kesempatan untuk berprestasi, menunjukkan bakat minatnya, baik itu non-akademik maupun akademiknya. Kemudian indikator pribadi yang bertakwa ini memiliki akidah yang kuat, terutama berdasarkan Quran dan Hadis yang sudah kami berikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kami bimbing anak putra-putri Bapak Ibu dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran dan Hadis. Kemudian menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Kemudian tertib dalam menjalankan sholat 5 waktu, aktif membaca Al-Quran dengan lancar, dan hafal Al-Quran juz 30. Ini minimal karena ada beberapa siswa kami yang sudah
hafal lebih dari 3 juz. Kemudian pribadi yang berakhlak karimah, ini menunjukkan sikap, ucapan, dan tindakan yang sesuai dengan norma-norma agama Islam. Kemudian sikap, ucapan, dan tindakan sebagai warga negara yang ramah, santun, dan berbudi pekerti yang luhur. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, pekerja keras, tangguh, dan berdaya juang tinggi. Kemudian untuk menunjukkan perilaku hidup bersih, sehat, Islam, dan mandiri. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap toleransi terhadap keberagaman dan memiliki kepekaan sosial. Dari hal-hal tersebut, indikator tersebut kami telurkan dalam beberapa pedoman yang nanti akan menjadi buku atau panduan putra-putri dalam kehidupan sehari-hari. Ada Piata, kemudian ada PHBS, ada Golden Habit yang harapannya tadi perilaku-perilaku kesalehan tadi akhlakul karimah dapat terpantau sebagai bentuk parameter apakah visi misi kita tercapai atau tidak. Kemudian misi SD Muhammadiyah Al-Mujahidin yang pertama menyelenggarakan sistem pendidikan Islami. Di sini yang mengembangkan seluruh aspek kecerdasan anak atau multiple intelligence. Jadi kecerdasan majemuk kita kembangkan, kita berusaha untuk mengembangkan berbagai kecerdasan yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu. Minimal ada 9 kecerdasan tersebut kita kembangkan dibalut dengan sistem pendidikan Islami yang menekankan fitrah, kemudian mendekatkan dan bersandarkan pada Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, melaksanakan pendidikan yang mengedepankan konsep ilmu dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajarannya, kita akan mengedepankan konsep secara matang, kemudian harapannya konsep-konsep tersebut setelah diajarkan, diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu, akan menjadi habit dan diimplementasikan dalam kondisi sehari-hari. Jadi tidak hanya paham agama, tetapi konsep dan implementasinya juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengembangan bakat dan minat keunggulan siswa melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nantinya putra-putri Bapak Ibu akan kita gali minat bakatnya, kemudian kita tumbuh kembangkan sehingga bakat dan minat putra Bapak Ibu akan tumbuh dan menjadi kelebihan terkait dengan putra-putri Bapak Ibu keunggulannya. Sehingga kita kembangkan terus-menerus melalui berbagai kegiatan yang kita hadirkan. Kemudian, memfasilitasi kreativitas dan kompetisi siswa serta guru dalam berbagai event lomba. Selain tadi dalam rangka untuk menumbuh kembangkan, menggali minat putra-putri Bapak Ibu, minat bakat, kita juga mengadakan event-event, memfasilitasi tersebut, sehingga tidak hanya nanti kita tumbuh kembangkan, kemudian kita asah dalam kondisi sehari-hari, sehingga memang betul-betul bakat minat yang menjadi kelebihan putra-putri Bapak Ibu itu benar-benar terasah. Kemudian meningkatkan ketakwaan siswa melalui penanaman akidah, memudayakan tata tertib, menjalankan ibadah, dan pendidikan akhlakul karimah. Dalam kondisi ini memang selain pintar dalam keilmuan umum, kita juga menekankan pada keilmuan agama dari penanaman akidah yang mantap sehingga tidak di kemudian hari anak-anak sudah dewasa tidak lagi goyah terhadap akidahnya. Kemudian membudayakan tertib menjalankan ibadah. Contoh ibadah-ibadah yang mahdhah itu kita pantau terus-menerus sehingga memang menjadi habit. Sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, kemudian rutinitas membaca Quran, sholat duha, puasa sunnah, bersedekah, ini menjadi pilar-pilar di mana anak-anak ini bisa terbekali dengan baik sejak dini, sehingga dewasa nanti kebiasaan-kebiasaan itu sudah menjadi habit, sehingga kepribadian dan akhlakul karimah akan tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian mendidik membaca dan menghafal Al-Quran. Pada misi ini, SD Muhammadiyah Al-Mujahidin juga memberikan, mendorong, membimbing terkait dengan anak-anak dalam proses belajar Al-Quran. Mulai dari tahsin, kemudian tahfidznya, kemudian nanti harapannya melahirkan hafidz Quran. Kemudian yang ketujuh, menyelenggarakan penanaman karakter dan pendidikan kecakapan hidup. Selain dari keilmuan
baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, kita juga membekali anak didik kita terkait dengan penanaman karakter yang baik, kemudian kecakapan hidup, sehingga kedepannya setelah lulus dari SD Muhammadiyah Al-Mujahidin ini, anak-anak bisa survive dalam berbagai kondisi, mantap akidahnya, kemudian bagus atau soleh sosialnya. Kemudian yang ke-8, mendaerahkan gerakan sekolah menyenangkan, ramah anak, membangun kreativitas dan daya kritis siswa. Dalam proses pembelajaran, misi SD Muhammadiyah Al-Mujahidin yaitu melakukan gerakan sekolah menyenangkan yang nanti akan kita jabarkan dari beberapa kegiatan. Harapannya misi ini menjadi jalan untuk menyukseskan putra-putri Bapak Ibu menjadi anak yang ulama, ilmuwan, ilmuwan ulama. Kemudian berdasarkan kondisi siswa 3 tahun terakhir, kami, sekolah kami mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini terhitung mulai dari tahun 2018-2019, siswa kita mulainya adalah 722, terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian tahun berikutnya 2019-2020 mengalami peningkatan sekitar 777, kemudian naik di tahun pelajaran 2020-2021 menjadi 789. Kenaikan ini memang salah satu animo masyarakat untuk menyekolahkan atau menitipkan putra-putrinya di sekolah kami cukup tinggi, sehingga ada signifikansi kenaikan progres yang cukup bagus terkait dengan siswa. Kemudian terkait dengan prestasi yang ada di sekolah kami, ini per November 2020 dapat kami kalkulasikan atau kita sebut dengan argo prestasi SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Prestasi kabupaten sudah mencapai 869. Kemudian prestasi provinsi dan regional itu 380, sedangkan prestasi nasional 320. Bahkan prestasi internasional dengan berbagai cabang dan raihan putra-putri Bapak Ibu dan guru yang ada di sekolah kami itu mencapai 108. Ini juga kita bukukan menjadi buku capaian prestasi tahun per tahun 2020. Sedangkan untuk prestasi sekolah itu salah satunya menjadi juara 2 nasional budaya mutu pembelajaran. Kemudian kami juga terakreditasi A oleh BAN SM dengan nilai akreditasi 96. Kemudian juga mendapat penghargaan sebagai The Best Improvement Elementary School, kemudian penghargaan terkait dengan The Best Elementary Islamic Second of the Year. Jadi sudah barang tentu dalam proses pembelajarannya tidak diragukan lagi, kami menghadirkan pembelajaran yang memang betul-betul berkualitas, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan proses pembelajaran yang kita berikan pada putra-putri Bapak Ibu nantinya. Nah, dari berbagai prestasi ini harapannya nanti bisa memberikan dorongan semangat untuk Bapak Ibu untuk menyekolahkan di sekolah kami. Ini ada salah satu contoh putra-putri kami yang meraih medali perunggu dalam ajang The International Young Invention Award 2012. Ini ada beberapa siswa kami yang sudah menyabet atau berprestasi di tingkat internasional. Kemudian prestasi sekolah yang lain itu aja banyak sekali, yang salah satunya best practice karakter tingkat nasional. Jadi sekolah kami juga sebagai best practice karakter atau penerapan karakter tingkat nasional. Kemudian sekolah model terkait dengan penjaminan mutu sekolah. Kemudian sekolah model unggulan mutu pendidikan. Kemudian sekolah model etika berlalu lintas. Jadi di sekolah kami juga selain akademik non akademik tadi sebagai kecakapan hidup itu, kita juga akan juga mengadakan etika berlalu lintas. Jadi membekali putra putri dalam berlalu lintas, misalnya sebelum berangkat sekolah bagi yang menggunakan kendaraan bermotor atau diantar menggunakan kendaraan motor, itu safety radarnya kita bekali sehingga anak-anak dari sejak dini sudah memiliki etika berlalu lintas dengan baik.
Kemudian prestasi sekolah yang lain, sekolah model gerakan sekolah menyenangkan. Jadi sekolah menyenangkan di sekolah kami menjadi prioritas utama karena memang sekolah kami SD Muhammadiyah Al-Mujahidin menjadi pelopor hadirnya gerakan sekolah menyenangkan di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian juara satu tingkat provinsi perpustakaan sekolah, kemudian juara satu DIY kebersihan sekolah, juara dua DIY sanitasi lingkungan dan 3R pengelolaan sampah, kemudian juara tiga DIY lomba kebersihan dan kemakmuran masjid dan musola. Kemudian terkait dengan fasilitas sekolah, banyak yang kami benahi dan terus kami berbenah agar memberikan fasilitas yang memadai terhadap putra-putri Bapak Ibu yang nantinya akan bersekolah di sekolah kami. Yang pertama, ruang kelas ber-AC dan tersedia setiap kelas itu ada LED TV 60 inch sebagai sarana untuk proses pembelajaran. Kemudian laboratorium MIPA untuk praktikum MIPA, kemudian laboratorium ICT. Kemudian dilengkapi dengan perpustakaan yang sudah berstandar sehingga banyak referensi, banyak buku bacaan yang dapat diakses dan dipinjam untuk meningkatkan daya literasi putra-putri atau siswa-siswi yang ada di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kemudian UKS, ada juga playground, ini kita juga menyiapkan taman bermain yang cukup representatif sehingga untuk mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran karena kita menerapkan full day school, sehingga kita juga menyediakan berbagai fasilitas agar anak tidak merasa jenuh di sekolah. Kemudian koperasi sekolah untuk membantu penyediaan peralatan dan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Kemudian program konsumsi, ini ada catering berupa snack dan makan, sehingga memang di sekolah kami tidak menyediakan kantin, tetapi program konsumsi ini bisa memperbaiki gizi, menyediakan hidangan-hidangan yang bergizi kepada putra-putri Bapak Ibu atau siswa-siswi yang ada di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kemudian studio mini ini untuk menjembatani putra-putri yang atau siswa-siswi yang punya bakat jurnalistik, kemudian bakat untuk vlog dan sebagainya, sehingga kita sediakan untuk studio mini tersebut. Kemudian lapangan tenis, kita juga punya lapangan tenis yang cukup bagus ya, dan dapat digunakan untuk meningkatkan, mengasah bakat putra-putri atau siswa-siswi yang ada di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin ini. Kemudian fitness center kita juga siapkan untuk fitness center, ini berbagai macam peralatan kita sediakan untuk meningkatkan kebugaran sehingga putra-putri yang ada di sekolah ini, siswa-siswinya juga sehat, tidak hanya rohani tapi jasmaninya juga. Kemudian setiap sudut ruangan, kemudian di tiap kelas kita pasangi CCTV sebagai bentuk pantauan pertanggungjawaban kami untuk mengetahui kondisi jauh mana proses pembelajaran dan perilaku siswa-siswi yang ada di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin ini. Kemudian fasilitas sekolah yang lain, yang pertama presensi digital, kemudian musola untuk sarana ibadah, dapur, kemudian kamar mandi dan toilet, kita ada 20 unit, kemudian mobil dan motor sekolah, perpustakaan wali murid, kita juga ada perpustakaan tidak hanya siswa yang kita beri layanan, tapi juga perpustakaan pada wali murid yang saat menunggu siswa-siswinya, putra-putrinya, kita sediakan bacaan dan bisa diakses Bapak Ibu untuk mengurangi kejenuhan dalam proses menunggu kepulangan dari putra-putrinya. Kemudian ruang meeting ada 4 unit, kemudian daya listrik kami sudah mencapai 67.300 kW. Sedangkan kegiatan rutin harian, di sekolah kami juga ada beberapa kegiatan yang tadi untuk menunjukkan mimpi siswa yang memang berakhlak mulia dan bertakwa tadi. Pertama adalah tadarus terjadwal. Ini kita mulai dari pukul 6.30 sampai 6.50. Kemudian gerakan literasi sekolah, mendorong untuk siswa-siswi, bahkan Bapak Ibu guru juga, kita dorong untuk budaya membaca.
Kemudian tahfidz dan tahsinul Quran itu kita mulai pukul 7 lebih 5 menit sampai 7.35. Ini di awal proses KPM. Kemudian KPM pertama, kemudian ada jeda sholat duha di silat pertama, kemudian KPM kedua, jamaah duhur dan makan siang, kemudian KPM tiga itu sampai pukul 2, kemudian eskul kelas 1 dan 2 itu untuk pukul 12.30 sampai 14.00. Kemudian untuk yang ekstrakurikuler kelas 3 ke atas itu dimulai pukul 2. Kemudian program unggulan yang ada di sekolah kami, yang pertama Islamic Fun Learning System, ya, kemudian penguatan pendidikan karakter, pembinaan minat dan bakat siswa, kemudian ada Tahfizul Quran, kemudian pembimbingan Olimpiade MIPA, sistem school, sister school, boarding school, itu adalah beberapa program unggulan. Terkait dengan tadi, ada beberapa Islamic Fun Learning tadi, kita juga membekali anak-anak mengisi atau kita beri buku panduan Golden Habit yang nanti untuk memantau amaliah ibadah putra-putri bapak ibu yang ada di rumah sehingga terpantau oleh kami terkait dengan pelaksanaannya, kemudian dengan di bawah bimbingan dan pantauan juga dari orang tua wali di rumah. Kemudian terkait dengan hal tadi, ada gerakan sekolah yang menangkan, ini adalah sebagai perangkat ke kelas pendukung gerakan sekolah menyenangkan. Ada beberapa hal yang kita tempuh, ini sebagai salah satu bentuk Islamic Fun Learning System yang ada di sekolah kami. Yang pertama ada Our Sweet Class, berisi foto siswa dan guru dipajang di samping pintu kelas bagian luar. Ini sebagai bentuk identitas kondisi personal yang ada di kelas itu, mulai dari bapak ibu gurunya, kemudian siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian ada Smile Face, emosian berwarna merah, kuning, dan hijau untuk menunjukkan perasaan siswa selama mengikuti KPM. Jadi awal pada sebelum masuk kelas, siswa-siswi ini akan memasang smile face ini sehingga guru dapat mengetahui secara pasti kondisi siswanya sebelum melakukan KPM. Ada berapa siswa yang semangat pagi ini smile-nya lebar, kemudian ada berapa siswa yang memang masih murung atau masih belum siap. Nah, itu menjadi bentuk cinta kasih kita, bentuk ngemong kita kepada siswa-siswi, sehingga kita mau melaksanakan pembelajaran itu benar-benar siswanya sudah secara utuh itu siap. Karena apabila belum siap, kita persiapkan terlebih dahulu. Seperti itu sebagai bentuk layanan prima kami dalam proses pembelajaran. Kemudian ada bintang prestasi. Bintang prestasi ini terdiri dari 3 macam bintang, biru, hijau, dan biru, masing-masing menunjukkan prestasi siswa dalam hal afektif, konektif, dan psikomotor. Jadi bintang prestasi ini berbentuk sebagai motivasi, bukan hanya sebagai kompetisi, tapi memotivasi untuk anak berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kalau teman kita bisa, maka kenapa saya tidak bisa? Seperti itu. Sehingga afektif, konektifnya, psikomotriknya benar-benar tumbuh kesadaran untuk berbuat lebih baik dari kemarin. Gitu, seperti itu. Kemudian kata motivasi, setiap kelas, setiap lorong kita beri kata motivasi, harapannya nanti anak-anak atau siswa-siswi senantiasa termotivasi telah membaca kata-kata tersebut, sehingga di dalam dirinya terpacu untuk berbuat lebih baik, kemudian berjuang, bersemangat terus-menerus itu. Kemudian ada stempel bintang, ini merupakan tempat untuk menempelkan segala macam bentuk karya siswa, baik karya individu maupun karya kelompok. Ini sebagai bentuk papan mengakomodasi prestasi, kemudian hasil karya siswa-siswi dipajang sehingga kita dapat menumbuhkan perasaan bangga terhadap karyanya sendiri. Kemudian ada galeri kelas, selain tadi ada stempel bintang, juga kita berikan di setiap kelas itu ada galeri kelas berisi foto kegiatan siswa yang dilakukan selama KPM. Kemudian pohon cita-cita, ini adalah gambaran bentuk cita-cita anak-anak nanti disuruh untuk menulis cita-citanya, kemudian ditempel pada pohon itu. Harapannya setelah ditempel, anak-anak itu akan berusaha untuk mewujudkannya. Dengan apa? Dengan belajar yang giat, kemudian berlaku sopan santun, kemudian
beribadah dengan tekun. Kemudian setiap awal kegiatan pelajaran atau di awal semester kita ada kontrak belajar, harapannya ada peraturan-peraturan yang di dalam kelas itu perlu disepakati sehingga dalam proses pembelajaran di sehari-hari itu tidak ada kendala lagi karena sudah terjadi kesepakatan antara guru dan peserta didik. Kemudian ada papan karya siswa untuk memajang berbagai hasil karya siswa, kemudian pajangan hadis dan ayat Quran ini sebagai bentuk membiasakan untuk anak-anak cinta pada Al-Quran. Kemudian papan peragaan pembelajaran ini sebagai tempat untuk menempatkan alat peraga dalam proses pembelajaran. Ini adalah salah satu contoh kelas kami, Bapak Ibu. Di sini ada TV LED 60 in yang kemudian dipadukan dengan kelas, tatanan kelas yang menarik. Harapannya nanti putra-putri Bapak Ibu merasa nyaman, merasa senang, betah di dalam kelas dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini adalah gambaran kelas, kita mempergunakan meja yang warna-warni, kursi yang warna-warni, harapannya lebih ceria sesuai dengan masa anak-anak yang memang penuh keceriaan dan kegembiraan. Kemudian ini adalah salah satu bentuk tadi pajangan hasil karya siswa. Ini ada beberapa kegiatan bersih-bersih. Ini adalah bentuk tanggung jawab anak-anak untuk menjaga kelasnya. Kemudian ini adalah bintang tadi, papan bintang yang dia dipajang di dalam kelas itu. Kemudian ini adalah smell fest. Nah, nanti anak sebelum masuk dia akan, apakah saya sudah siap? Nah, nanti kalau sudah siap berarti dia akan menempelkan pada atau emoticon yang senyum. Kemudian kalau dia murung, dia akan memasangkan pada emoticon yang sesuai dengan kondisi pribadinya. Sehingga guru sebelum masuk sudah tahu kondisinya, oh anak ini ada dari sekian anak, itu sekian yang senang, sekian yang sudah siap belajar, sekian yang ada murung atau ada masalah atau ada beberapa yang perlu segera ditangani. Sehingga harapannya nanti saat proses pembelajaran terjadi, dimulai anak-anak sudah dalam kondisi siap belajar. Ini adalah salah satu bentuk karya siswa. Kemudian terkait dengan pendidikan karakter dan life skill yang ada di sekolah kami, yang pertama religius, kemudian disiplin, kejujuran, budaya antri, BHBSIM, kemudian nasional integritas gotong royong. Jadi ini adalah nilai-nilai karakter yang kita tanamkan kepada siswa-siswa yang ada di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin ini. Kemudian ini adalah kegiatan ibadah bulanan. Kita gunakan pantauan instrumennya dan kemudian kita laporkan ya, setiap 3 bulan sekali dalam bentuk piata. Ini Golden Habit SD Muhammadiyah Al-Mujahidin, salah satu contohnya. Di situ ada beberapa item yang harus diisi tiap hari sehingga ini memantau dan membiasakan putra-putri Bapak Ibu nanti dalam menjalankan ibadah itu tertib ya, karena terpantau dengan bimbingan orang tua dan pengawasan orang tua, kemudian sekaligus orang wali siswa, wali murid, dan wali kelas. Ini adalah antri setoran hafalan Al-Quran, ya. Ini terjadi sebelum pandemi. Kemudian ini budaya antri dalam olahraga. Kita tekankan, karena budaya antri ini menjadi salah satu poin penting yang harus kita tanamkan sejak dini sehingga nanti dewasanya budaya antri itu sudah menjadi darah daging. Tuh. Kemudian ini juga penanaman budaya antri dalam kegiatan HW dan seterusnya. Ini adalah contoh pantauan perilaku hidup bersih, sehat, Islam, dan mandiri SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Harapannya kegiatan kemandirian di rumah terkait dengan mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali itu sudah terpantau dengan baik dan ini menjadi bentuk kami dalam mengetahui penanaman karakter baik itu di dalam sekolah maupun di rumah. Ini adalah salah satu contoh pajangan berupa apresiasi kami terhadap siswa-siswi kami yang berprestasi. Kita akan menampilkan foto, kemudian kita beri
apresiasi terkait apa? Ini contohnya adalah siswa rajin membantu orang tua. Nah, apresiasi ini kita ambil dari buku pantauan Piata tadi yang diisi tiap hari, kemudian dikumpulkan setiap 3 bulan sekali. Kemudian ini adalah bentuk sertifikat yang kita berikan kepada siswa-siswi kami, sertifikat mingguan. Jadi kita setiap minggu ada program kita challenge, kemudian kita setiap kelas kita pilih anak-anak yang memang perlu diberi penghargaan. Di sini adalah satunya kebiasaan baik dalam hal bertanggung jawab dalam tugas. Jadi anak senantiasa mengerjakan tugas selama seminggu ini tidak ada terlambat, kemudian mengerjakan tugas dengan tetap waktu, kita beri apresiasi berupa penghargaan, sertifikat penghargaan bagi siswa yang komitmen membangun karakternya. Jadi sedikit apapun kemudian di karakter yang dikembangkan kemudian itu secara kontinu, maka kita akan apresiasi juga. Kemudian terkait dengan pembinaan minat dan bakat, ada pengembangan fisik yaitu seperti sepatu roda, tenis lapangan, memanah, kemudian renang, football, kemudian sepak bola, badminton, dan taekwondo, serta tapak suci. Ini adalah pengembangan fisik dalam mewujudkan pembinaan minat dan bakat putra-putri Bapak Ibu nantinya. Kemudian peminat yang lain dalam bentuk selain fisik, ini ada musikal, ada piano, kemudian bina vokalia, kemudian melukis qiraah, membatik, nah itu adalah terkait dengan minat bakat seni. Sedangkan untuk minat bakat linguistik, itu ada storytelling, ada kebahasaan, kemudian ada English Club. Kemudian untuk minat bakat akademik, ini ada Science Club, kemudian ada Matematika Club, kemudian kelompok ilmiah remaja. Kir ini beberapa kali menyabet atau berprestasi di ajang internasional. Karena memang tidak banyak sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar, yang berani mengembangkan kelompok ilmiah remaja ini. Jadi ada beberapa siswa kami yang telah melanglang buana dari hasil kelompok ilmiah remaja ini. Sehingga mereka mulai dari awal sampai akhir, mereka sendiri berkolaborasi dengan kelompoknya, kemudian mengeksplor dirinya, kemudian di bawah bimbingan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, akhirnya mereka menemukan beberapa hal yang itu diangkat, kemudian dipresentasikan hingga internasional, dan ada beberapa juga yang menyabet penghargaan tingkat internasional. Kemudian pembinaan minat bakat yang selanjutnya adalah teknologi. Ini terkait dengan kemampuan untuk menggunakan komputer, kemudian ada robotik, roket air, dan kemudian di sekolah kami juga ada program Change and kerjasama di luar negeri. Jadi hampir tiap tahun kita mengadakan program kerjasama luar negeri dengan beberapa sekolah yang ada di Malaysia, di Thailand, kemudian di Singapura, di Australia, dan ada beberapa yang di Tiongkok. Nah, itu. Kemudian ini salah satu contoh-contohnya. Pertama yaitu MOU dengan 4 sekolah di ada Malaysia, kemudian ada sistem sister school, studi ceng ke luar negeri meliputi ke Singapura, Australia, kemudian ada Malaysia, ada Thailand. Dan selain itu juga ada kesempatan umroh liburan, baik itu untuk wali siswa, siswa, kemudian Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Ini adalah contoh atau foto dokumentasi terkait dengan MOU yang ada di Malaysia. Ini untuk program umroh liburan yang ada di sekolah kami. Ini beberapa wali siswa, kemudian ada Bapak Ibu guru juga membersamainya terkait dengan umroh liburan yang dilaksanakan Desember 2018 kemarin. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan program full day school yang ada di sekolah kami. Kemudian program unggulan yang berikutnya adalah program boarding school. Ini menjadi salah satu ikon sejak sekolah dasar kita sudah membuat terobosan terkait dengan boarding school. Ini ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui, sehingga harapannya nanti selain mungkin ikut program full day school, juga ikut boarding school.
Tujuan program boarding school ini yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter karena lebih intensif, yang tadinya hanya setengah hari putra putri bapak ibu ada di sekolah, kalau untuk boarding school ini adalah 24 jam berada di sekolah. Kemudian meningkatkan kualitas lulusan khususnya mata pelajaran PAI, meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan Al-Quran siswa, kemudian meningkatkan kualitas ibadah yaumiyah, kemudian melatih hidup mandiri berpisah dari orang tua. Jadi kemandirian kita tekankan pada sejak dini, kemudian kita lebih banyak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas terkait dengan penguasaan agama, terkait dengan konsep agama, kemudian hafalan, tahsin tahfidznya kita bekali dengan sebaik-baiknya, kemudian pantauan ibadahnya juga kita bekali, sehingga harapannya nanti anak-anak yang sudah keluar ini memang benar-benar menjadi anak-anak yang utuh, yaitu utuh dalam hal berpikir yang lurus, disandarkan pada Quran dan Sunnah. Materi program boarding school ini yang pertama adalah tahsin dan tahfizul Quran, kemudian bimbingan adabul yaumiyah, kemudian bimbingan ibadah yaumiyah, dampingan belajar materi kurikulum sekolah. Selain nanti sebagai penyela, selain pembelajaran-pembelajaran berbasis agama dan meningkatkan hafalan, kita juga menyisipkan pembelajaran materi yang umum atau pembelajaran materi yang pagi itu untuk meningkatkan kapasitas, sehingga memang benar-benar anak-anak yang boarding school ini memang punya kelebihan dibanding anak-anak yang full day school. Sistem boarding school ini yang pertama ada dua, yang pertama adalah full boarding school. Ini diperuntukkan bagi siswa kelas 3, 4, dan 5 yang mengambil pilihan program boarding. Jadi kita masih persilahkan apakah mau mengambil boarding school atau tidak itu. Kemudian yang boarding pun kita juga beri pilihan apakah full atau tidak. Ini untuk satu bulan sekali, satu paket satu bulan. Kemudian sistem tinggal di asrama tahfidz selama hari efektif KPM selama satu bulan dan bisa dilanjutkan pada paket bulan berikutnya. Jadi satu paket itu durasinya satu bulan. Apabila anak nyaman kemudian ingin memperpanjang maka diperpanjang pada bulan berikutnya. Kemudian program ke depan adalah siswa tinggal di asrama dalam paket satu semester. Ini kita coba satu bulan, nanti kalau sudah kita coba dan memang dari berbagai masukan kita evaluasi cukup baik, maka kita akan tingkatkan menjadi satu semester dan nanti sampai satu tahun. Kemudian untuk target ke depan, siswa di asrama satu tahun hafal satu juz itu. Harapannya nanti kalau mulai dari kelas 3 sudah boarding, kelas 3, 4, dan 5, minimal anak-anak yang keluar atau lulusan dari SD Muhammadiyah Al-Mujahidin ini minimal hafal 4 juz itu. Kemudian kegiatan dirancang menyenangkan, asrama yang telah disiapkan 2 kamar putra dan 2 kamar putri dengan daya tampung 8 siswa per kamar. Kemudian pendamping ada 1 musyrif dan musyrifah. Kemudian kegiatan untuk yang sistem tidak full ya, untuk sistem boarding tidak full, kegiatan rancang menyenangkan, kemudian daya tampung 15 siswa dan putra dan putri, 15 putra 15 putri, kemudian mendamping 1 musyrif dan 1 musyrifah. Asrama yang telah siap ada 2 kamar putra dan 2 kamar putri dengan daya tampung 8 orang per kamar. Kemudian untuk fasilitas yang ada di kamar yaitu dipan besi tingkat, kemudian spring bed ukuran 92x200, kemudian ada bantal spray, selimut motif anak, kemudian kamar ber-AC. Kamar mandi rasio 1 banding 2. Jadi apabila putra-putri Bapak Ibu nanti di kelas 3 ingin masuk ke boarding tinggal membawa pakaian langsung masuk, itu kita sudah siapkan untuk saprasnya. Kemudian yang sistem giliran itu diperuntukkan bagi siswa kelas 3 sampai dengan kelas 6 yang tidak mengambil pilihan program boarding yang sebelumnya. Kemudian siswa menginap di asrama tahfidz secara bergiliran satu kali dalam satu bulan. Khusus kelas 1 dan 2 yang belum siap menginap di asrama bisa dijemput orang tuanya pukul 20 atau jam 8. Kemudian fasilitas asrama tahfidz dirancang ramah anak. Kegiatan dirancang menyenangkan, itu terkait dengan tahfidz yang bergiliran. Daya tampungnya ada 16 siswa putra dan 16 siswa putri. Pendamping 1 musyrif dan 1 musyrifah. Asrama yang telah siap satu kamar
putra dan satu kamar putri dengan daya tampung 16 orang per kamar. Kemudian fasilitas juga sama, kita sudah siapkan terkait dengan beberapa item yang untuk menjangkau, untuk menunjang kenyamanan putra putri Bapak Ibu dalam belajar dan mengikuti sistem boarding school ini. Ini adalah rentetan tahapan pelaksanaan boarding per tahun yang kita telah laksanakan. Kemudian terkait dengan boarding, memang boarding ini kita coba kenalkan dalam bentuk mondok itu asik. Kita melatihkan ada beberapa targetan yang perlu kita sampaikan sehingga nanti anak-anak harapannya yang ikut boarding ini benar-benar mengikuti dengan sebaik-baiknya dan punya targetan lulusannya berbeda dengan yang tidak boarding. Membangun image siswa bahwa tinggal di asrama tahfid adalah nyaman dan menyenangkan, ini adalah salah satu targetan dari kegiatan ini. Kemudian mengenalkan kegiatan selama di asrama, meningkatkan kualitas membaca dan menghafal Al-Quran, kemudian meningkatkan kualitas beribadah. Mulai dari wudhunya kita pantau apakah sudah tepat atau belum, kemudian sholatnya, mulai gerakannya, bacaannya. Nah, harapannya nanti benar-benar anak yang siswa yang ikut boarding ini benar-benar tadi pemahaman terhadap agamanya utuh, kemudian berpikir secara logika agamanya juga kuat, ini nanti menjadi bekal putra-putri Bapak Ibu dapat mengarungi perkembangan zaman yang sangat-sangat pesat ini sehingga dia tetap teguh dalam berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Kemudian melatih kemandirian dan berpisah dengan orang tua, harapannya nanti dengan adanya program boarding ini tingkat kemandirian, ketergantungan anak terhadap orang tua mulai berkurang sehingga kemandirian tumbuh sehingga bisa menjadi anak-anak yang memang hebat seperti itu. Kemudian pada kegiatan mengenal boarding school, siswa kelas 3 sampai dengan kelas 6 secara kemudian bermalam di asrama tahfid 1 bulan 1 kali. Kemudian tahun pelajaran 2018-2019 ada pembenahan, kemudian ada beberapa hal berbeda dengan tahun sebelumnya itu. Dimulai dari programnya, kemudian dimulai dari kapasitas asramanya, kita benahi dari kegiatan-kegiatannya, kita benahi sehingga memang benar-benar anak merasa nyaman dan memang mendapatkan keuntungan mengikuti boarding ini. Kemudian kegiatan yang 2019 dan 2020, semakin hari kita tingkatkan, semakin tahun kita benahi programnya, meningkat secara signifikan sehingga benar-benar program ini menyenangkan. Ini salah satu program full boarding school yang ada di tahun pelajaran 19-20 itu dibuka kelas tahfidz dengan kapasitas 30 siswa. Terdiri dari asrama tahfidz putra 15 dan putrinya 15. Kemudian untuk yang program part atau bergiliran, siswa kelas 3 sampai dengan kelas 6 non-program tahfidz secara bergiliran bermalam di asrama tahfidz 1 bulan 1 kali sebagai mana pola pada tahapan pengenalan tadi. Kemudian untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 mengenalkan program boarding school secara bergiliran bermalam di sekolah 1 kali dalam 1 bulan. Ya, apabila nanti ada siswa yang memang belum siap bermalam, maka dapat dijemput pulang itu pukul 8. Kemudian ini tahun kemarin, tahun pelajaran 2020-2021, dibuka kelas tahfidz, ini kapasitasnya 4, ya, dari 3 menjadi 4, kemudian kapasitasnya ada 120, terdiri dari kelas 3, 4, 5, dan 6, masing-masing rombel kelas tahfidz, siswa kelas tahfidz tinggal di asrama selama hari efektif atau KPM, itu untuk yang full boarding. Kemudian untuk yang part boarding, siswa kelas 3 sampai dengan kelas 6 non-program tahfidz secara bergiliran bermalam di asrama tahfidz 1 bulan 1 kali sebagaimana pola pada tahap pengenalan tadi. Kemudian apabila ada kelas 1 dan kelas 2 yang memang belum siap untuk mengikuti boarding school ini dapat dijemput pukul 8 malam. Kemudian terkait dengan tadi, masih dalam proses menggali, menumbuh kembangkan bakat, terutama untuk bakat terkait dengan akademik Olimpiade MIPA, kami juga menyediakan berbagai kegiatan. Yang pertama, kita awali dulu dengan seleksi siswa berbakat matematika dan siswa berbakat sains mulai kelas 1. Mulai dari kelas 1 kita sudah melakukan penjaringan, kemudian kita ada pembinaan secara rutin sehingga nanti anak-anak mulai dari kelas 1 ini kita siapkan untuk mengikuti lomba-lomba Olimpiade.
penempatan siswa berbakat, matematika yang siswa berbakat sains di kelas SMART. Kita juga mengelompokkan anak-anak di kelas SMART ini adalah anak-anak yang menjadi, punya bakat matematika dan sains. Kemudian mengembangkan klinik matematika dan sains sebagai penunjang terkegiatan tadi untuk melakukan pembimbingan siswa tadi yang terkait dengan siswa yang berbakat tadi. Kemudian untuk klub matematika dan klub sains. Kemudian pembimbingan masih dengan pembimbingan Olimpiade MIPA, kita juga memperbanyak pengalaman lomba. Jadi kita akan mengirim putra-putri Bapak Ibu yang tergolong dalam kelas SMART tadi atau sudah memenuhi syarat untuk kita lombakan, kita akan kirim untuk lomba sebagai bentuk mengasah mental, kemudian untuk unjuk gigi kebolehan dari prestasi terkait dengan Olimpiade Sains dan Matematika siswa-siswi yang ada di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin ini. Kemudian melengkapi peralatan laboratorium MIPA dan membangun komitmen guru untuk mendampingi siswa-siswi terkait dengan program ini. Kemudian mensupport semangat siswa dan meningkatkan dukungan orang tua untuk menyukseskan ini. Tidak dapat dipungkiri dalam pembimbingan Olimpiade ini juga kita butuh bantuan, dukungan, peran serta wali murid yang cukup erat sehingga untuk melenggangkan putra-putri menjadi anak-anak yang memang berpengalaman dalam Olimpiade, karena kalau lomba-lomba ini tidak hanya dalam kota, kami juga sampai luar kota, bahkan ada beberapa sampai ke luar negeri. Karena itu kami juga butuh bantuan, dukungan dari wali murid. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang tambahan terkait dengan biaya sekolah. Jadi, sekolah kami ini ada beberapa item pembayaran yang dirasa cukup terjangkau. Ya. Pertama adalah PP ini adalah infak penyelenggaraan pendidikan per bulan atau SPP dalam satu bulan itu sebesar Rp250.000. Ini mencakup kegiatan-kegiatan yang di sekolah, kemudian kita biaya-biaya yang lain per individu itu kemudian kita kalkulasi, akhirnya setiap bulan ketemu angka Rp250.000. Kemudian untuk IPS ini pengembangan SAPRAS dan pemeliharaan terkait dengan operasional pembelajaran dan seterusnya, ini sebesar 1.200 ini dibayar setiap tahun per tahun ya, pada kenaikan semester 1 ke semester 2. Kemudian untuk amal jariah itu satu kali selama menjadi siswa, ini sebagai bentuk penyaluran amal jariah Bapak Ibu, itu sebesar 5 juta. Kemudian untuk DPP ini adalah dana pengembangan pendidikan, salah satunya adalah sebagai subsidi silang dan kegiatan sekolah. Jadi paparan tentang kegiatan pembiayaan sekolah mulai dari IPP, IPS, amal jariah, dan DPP ini adalah bentuk kami membantu Bapak Ibu untuk membuka amal jariahnya, kemudian menyalurkan amal jariah yang Bapak Ibu berikan. Jadi harapannya tadi tidak hanya menyekolahkan anak di sekolah kami, tapi Bapak Ibu juga mendapatkan hitungan pahala karena telah menyalurkan sebagian dari rezekinya untuk amal jariah. Nah, pembiayaan ini kami rasa juga cukup kompetitif karena sesuai dengan apa yang kami berikan, pelayan fasilitas yang menunjang, sehingga selain dari fasilitas kami juga melayankan pelayanan prima terhadap proses pembelajaran Bapak Ibu. Walaupun di masa pandemi ini kami juga mengakomodir, berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam proses pembelajaran sehingga memang walaupun terpisah jarak antara siswa dan guru, kami juga berusaha memberikan kegiatan pembelajaran yang maksimal yang menekankan pada proses penanaman konsep, kemudian pembiasaan karakter kita juga pantau. Jadi kemudian kita juga senantiasa menyapa siswa-siswi yang ada di non jauh di sana di rumah masing-masing melalui kegiatan sapa siswa. Nah, tadi beberapa hal yang dapat kami paparkan terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah kami di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin ini, harapannya Bapak Ibu yang masih inden segera langsung mendaftar, kemudian mencatatkan diri putra-putrinya di sekolah kami, dan kami akan
sangat berterima kasih dan akan segera menunaikan amanah tadi, titipan dari Bapak Ibu, yaitu titipan membimbing putra-putrinya untuk mengantarkan menjadi anak-anak yang hafiz Quran, kemudian mantap dalam kepribadian, kemudian lurus dalam berpikir, menerapkan konsep-konsep materi yang ada di pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, dan harapannya nanti menjadi manusia yang holistik, manusia yang utuh, baik itu jasmani rohaninya. Nah, ini adalah bentuk bekal Bapak Ibu kalau memang dalam keseharian kita tidak membekali ilmu, maka nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang rapuh. Oleh karena itu, kami dengan senang hati menerima amanah dan senangkus bersungguh-sungguh akan merawat amanah dari Bapak Ibu wali siswa terkait dengan pembimbingan siswa-siswi yang kita bimbing dalam proses pembelajaran yang nantinya akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sebagai tabungan surga, tabungan amal jariah, karena salah satu bentuk amal yang akan terus mengalir walaupun sampai kapanpun adalah salah satunya adalah doa anak yang soleh. Oleh karena itu, harapan kami anak Bapak Ibu yang kami bimbing, kami bersekolah di sekolah tempat kami, nanti menjadi anak-anak yang soleh dan bisa mengantarkan surga bagi orang tuanya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangannya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian tadi sosialisasi sekolah, semoga memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tentang SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Untuk acara selanjutnya adalah penjelasan kegiatan PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Gelombang inden masih kita buka sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan pendaftaran gelombang inden, bisa mengikuti gelombang inden ini dengan mendaftarkan putra-putrinya melalui link berikut ini. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran inden, akan dilaksanakan PKMT atau pemetaan kematangan mental terpadu bagi calon siswa dan wawancara komitmen orang tua bagi wali murid yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad tanggal 30 dan 31 Januari 2021. Untuk jadwal PKMT dan wawancara akan kami kirimkan melalui grup inden sekolah. Untuk kegiatan selanjutnya adalah pengumuman PPDB akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, insya Allah pukul 9, akan kami umumkan melalui website dan media sosial sekolah. Untuk selanjutnya adalah hiregistrasi atau pendaftaran ulang. Akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 Februari 2021. Bagi peserta didik yang belum melaksanakan hiregistrasi sampai dengan tanggal 19 Februari pukul 2, maka kami nyatakan mengundurkan diri. Untuk info selanjutnya, insya Allah akan kami sampaikan melalui grup inden SD Mujahidin. Demikian tadi penyampaian kegiatan PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, serangkaian acara telah kita lalui dengan lancar. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Demikianlah tadi acara kita hari ini. Banyak salah dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Gunung Kidul. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk mencetak generasi Qur'ani berprestasi dan berakhlakul karimah. Visi sekolah adalah unggul dalam berprestasi, bertumpu pada pribadi yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Siswa datang disambut oleh guru dan karyawan dengan mengedepankan senyum, salam, dan sapa. Membaca Al-Quran setiap hari, menata helm pada tempatnya, meletakkan sandal dengan rapi, budaya antri, merupakan kebiasaan karakter yang dilatihkan kepada siswa setiap hari. Kegiatan outing class turut menambah daftar kegiatan siswa berbasis lingkungan yang menjadikan siswa lebih kreatif, mandiri, dan percaya diri. Sekolah menyelenggarakan gerakan sekolah menyenangkan, diawali dengan mengubah smile face. Literasi yang diadakan secara mandiri maupun kelompok untuk meningkatkan minat baca siswa dan mengembangkan pengetahuan. Pembelajaran tahsin dan tahfidz adalah langkah untuk menyiapkan generasi yang religius, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Suasana ceria terpancar di setiap kelas dengan ruang kelas yang representatif serta dilengkapi media TV 60 inch membuat kegiatan semakin menarik dan menyenangkan.
ajang kegiatan belajar, sekolah melengkapi dengan fasilitas ruang belajar yang representatif, perpustakaan latamasa, musola baru ilmi, lab ICT, koperasi, ruang UKS, dan lab terpadu MIPA. Segenap guru dan karyawan insya Allah siap mengemban amanah dalam menyukseskan pendidikan di sekolah tercinta. Berani di sini.